pandang seorang anak. Sebesar apapun perasaan yang kita miliki kepada orang yang kita cintai, tidak boleh mengalahkan dan tidak boleh melupakan memori indah yang telah kita peroleh dari orang tua kita. Ya kalau kita memaksakan untuk menikah dengan seseorang ketika orang tua kita belum lapang, dan alasan orang tua kita syar'i dan tidak salah alasan orang tua kita, bukan alasan yang sekedar mengada-ngada dan bukan alasan karena materialisme alasan dari orang tua kita, tapi memang betul-betul alasan orang tua itu baik dan memang bijak. Maka ketika kita meninggalkan alasan orang tua kita, lalu kita memenangkan perasaan kita kepada perempuan atau kepada laki-laki yang kita mau, ya itu sangat menggores hati dan itu bisa menggores luka. Apa akibatnya? Akibatnya tentunya kita harus paham dalam perjalanan waktu tidak selamanya suami istri rukun terus. Nanti ketika terkecewakan akan banyak gelombang yang akan diperoleh. Bisa jadi itu yang didapatkan. Yang kedua, bisa jadi nanti anaknya pun akan bersikap yang sama sebagaimana orang tuanya dulu bersikap semacam itu kepada orang tua mereka. Karena apa? Di situ kita harus selalu sadar, kita di situ harus selalu paham. Apapun yang kita pilih pada pilihan hidup kita itu selalu ada konsekuensi yang harus dibayar. Banyak laki-laki yang suka mengatakan gini, kalau misalkan ditolak gitu ya, atau ditolak perempuan atau tidak disetujui orang tua. Terus dia mengatakan, saya tidak bisa hidup tanpa dia. Ini loh omongan ini loh yang menjadikan akhirnya dia tidak bisa hidup akhirnya. Karena apa? Omongan itu yang akhirnya termakan oleh dirinya sendiri. Tidak ada, sebenarnya tidak ada. Orang yang mereka ketika Allah memberikan kepada perempuan, Allah memberikan kepada kehidupan manusia banyak laki-laki dan perempuan. Kenapa Allah memberikan banyak laki-laki dan perempuan? Karena ketika kamu mendapatkan satu orang yang menjadi penyakit ketika kamu tidak mudah memperoleh dan bersama dengan dia, maka obatnya itu ada di yang lain. Obatnya satu hubungan kamu dengan satu perempuan atau satu laki-laki yang berpenyakit dalam tanda kutip banyak masalahnya, maka obatnya itu ada pada perempuan lain atau obatnya itu pada laki-laki lain. Dan kita tidak usah mengatakan, Pak, saya itu kalau nggak hidup sama dia nggak mungkin, nggak bisa saya. Perkataan ini loh yang biasanya dikabulkan dan diaminkan oleh malaikat dan akhirnya dia nestapa. Nah, kita harus yakin Allah menciptakan banyak laki-laki dan Allah menciptakan banyak perempuan itu apa salah satu hikmahnya supaya ketika kamu diuji dengan satu perempuan dan satu laki-laki masih ada perempuan dan laki-laki yang jauh lebih banyak daripada yang ini. Walaupun proses awalnya agak berat. Memang proses awal itu agak berat. Kenapa ya namanya hati yang namanya cinta, rindu itu penyakit. Memang obatnya memang menikah. Tapi kalau memang enggak ditakdirkan menikah, ya obatnya ada di perempuan lain dan obatnya ada di laki-laki lain insyaallah. Tapi jangan sekali-kali mengatakan saya tanpa dia tidak bisa hidup. Jangan sekali-kali mengatakan itu. Karena berapa banyak orang yang sering mengatakan itu, dia termakan dengan kalimat yang pernah dia ucapkan sepanjang hidupnya. Gitu. Wallahualam bissawab.